Polres Purworejo resmi memberhentikan Aibda AL yang diduga berselingkuh dengan istri TNI. Aibda AL dikatakan berselingkuh dengan AF, istri Serda AA asal Tegal. Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaya memimpin langsung upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang digelar di halaman Mapolres Purworejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Secara simbolis, Kapolres Purworejo melepas baju dinas Polri yang dikenakan Aibda AL dan menggantinya dengan kemeja batik. Tampak Aibda AL tertunduk lesu menerima SK pemberhentian saat prosesi upacara PTDH berlangsung. Diketahui sebelumnya, Aibda AL merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Babin Kamtipnas Polsek Loano selama 17 tahun. Ia diduga menjalin hubungan asmara dengan istri anggota TNI, AF, yang merupakan salah satu perangkat desa. Aibda AL digerebek warga saat berduaan dengan AF pada Kamis 17 Februari 2022 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Aibda AL kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Purworejo. Usai dilakukan sidang disiplin, AL sempat mendapat rekomendasi PTDH pada April 2022. Kemudian, ia mengajukan banding namun ditolak hingga upacara PTDH dilaksanakan pada Selasa 8 November 2022.